فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pertama, sama sekali marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah tujuan kita tak lain dan tak bukan adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala pengabdian kita, segala ibadah kita, segala amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Harapan kita satu-satunya adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap kepada Allah supaya ibadah yang kita lakukan diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam selalu-selalu kita ucapkan, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi kita uswah wa qudwatun hasanah dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, maupun dalam berbangsa dan bernegara. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi kita. Mudah-mudahan kita semuanya, anak kita, cucu kita, semua keturunan kita mencintai baginda Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku, jemaah Jumat rahimakumullah, khatib mengajak kita semuanya, hadirin yang hadir pada sidang Jumat pada hari ini, marilah kita senantiasa tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah-perintah-Nya. Kita berupaya dan berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita, agar kita senantiasa berada di dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat semua derajat-derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, khatib ingin membahas pada hari ini sebuah tema, bagaimana sikap kita sebagai muslim menghadapi pandemi corona yang sampai saat ini belum juga kunjung berakhir. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan gambaran kepada kita, telah memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa manusia kecuali semuanya adalah merupakan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan bencana, Allah yang memberikan musibah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jugalah yang juga akan mampu mengangkat musibah-musibah ataupun bencana-bencana yang sedang melanda di negara kita. Kaum muslimin berbahagia, maka segala musibah-musibah, bencana-bencana yang menimpa diri manusia, barangkali mungkin disebabkan karena perbuatan-perbuatan tangan kita sendiri. Barangkali disebabkan karena perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Barangkali karena kita mungkin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah virus yang tidak nampak dengan mata kepala kita masing-masing, tetapi manusia begitu takut kepada virus tersebut. Bahkan ada manusia yang lebih takut kepada virus tersebut melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu semua berbahagia, seorang ulama yang berasal dari kota Madinah Al-Munawwarah yang bernama Syekh
Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar Hafizahullah Ta'ala pernah mengatakan bahwasanya ada beberapa hal sikap kita sebagai muslim, ada beberapa hal kondisi kita ketika kita diberikan ujian dan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah al-wajib ala kulli muslimin an yakuna fi ahwalihi kulliha mu'tasiman bi rabbihi jalla wa ala mutawakkilan alayhi mu'taqidan anna al-umura kullaha bi yadihi. Wajib bagi setiap muslim dalam kondisi apapun untuk selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan virus corona. Kita bermohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah bukan hanya ketika kita ditimpa oleh musibah, melainkan kita bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana melindungi kita ketika segala kondisi kita, ketika kita diberikan musibah oleh Allah, ketika kita diberikan bencana oleh Allah, ketika kita diberikan suatu virus yang bernama virus corona oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak diberikan bencana tersebut oleh Allah, namun kita tetap meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan arti kata, kita meminta perlindungan kepada Allah bukan hanya ketika kita diberikan musibah dan bencana oleh Allah, melainkan kita berlindung kepada Allah dalam segala kondisi yang kita hadapi. Ketika kita senang, ketika kita sulit, ketika kita susah dan melarat, kita tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutawakkilan alaihi mu'taqidan, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah telah menakdirkan kepada kita segala kesenangan maupun yang tidak kita senangi, semua adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin berbahagia, inilah sikap kita sebagai muslim. Bagaimana kita menghadapi sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin barangkali suatu musibah ujian bagi keimanan kita, karena kita beriman kepada Allah, karena kita beriman kepada Allah sehingga Allah turunkan ujian kepada kita yang berbentuk virus corona. Dan oleh karena itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ujian yang diturunkan, setiap musibah yang diberikan kepadanya, yang menimpa dirinya, dia akan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna tawakal kepada Allah. Tentunya kita di samping bertawakal kepada Allah, tentu kita menjaga apa-apa yang harus kita lakukan. Salah satunya di antara adalah menjaga tentang kesehatan kita. Mudah-mudahan ketika kita berusaha menjaga kesehatan kita, maka kita dijauhkan dari segala mara bahaya, termasuk virus corona yang sedang melanda. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Tidak ada satu musibah yang melanda manusia, yang melanda umat manusia, yang melanda suatu negeri, suatu bangsa, suatu kaum, kecuali semua bencana itu karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak izinkan kampung kita, negeri kita, ya, daerah kita, komplek kita tidak diizinkan oleh Allah tidak terkena corona, maka dia akan pernah terkena corona. Jadi oleh karena itu segala sesuatu yang harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini, kita takut kepada Allah, kita takut kepada Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan segala makhluknya. Jangan kita takut kepada makhluk. Jangan sampai ketakutan kita kepada makhluk mengalahkan ketakutan kita kepada Allah. Jangan sampai ketakutan kita kepada corona sehingga mengalahkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan corona, virus yang katanya mematikan ini, dan berapa banyak bukti-buktinya, mudah-mudahan ini mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu mendekatkan diri kita, mampu memperbanyak amal kita, mampu memperbanyak amal salat kita, dan menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita. Barangkali
ada juga perbuatan-perbuatan dosa kita, dosa-dosa yang kita lakukan mengandung daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwasanya terjadinya suatu bencana, suatu musibah, suatu pandemi tak lain dan tak bukan adalah karena perbuatan-perbuatan dari manusia itu sendiri. Barangkali perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita, banyaknya kesalahan-kesalahan kita, banyaknya kita melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ditimpakan oleh virus corona. Terakhir ini kami sampaikan kepada hadirin yang berbahagia bahwa ingatlah kematian selalu akan menghantui kita. Kita tidak cari-cari ataupun tidak kita cari, kematian pasti akan mencari kita. Kita lari ataupun tidak lari dari kematian, kematian pasti akan mendatangi kita. Kematian adalah suatu kepastian yang akan menimpa kita, tapi tidak ada manusia tahu kapan dia pasti akan datang. Pasti kematian akan datang kepada kita, tapi kita tidak tahu pasti dia akan datang. Jom yang berbahagia. Maka oleh karena itu, sebelum kematian mendatangi kita, maka hendaklah kita bersegera mendatangi Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kematian itu. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sesungguhnya kematian yang kita berusaha dan berupaya, kita lari daripadanya, kita jauh dari kematian, kita berupaya menjauhkan diri daripada kematian, daripada ajal, daripada meninggal dunia, kita ingin menjauh daripadanya. Sesungguhnya sekuat apapun kita menjauhkan diri daripada kematian, pasti kematian akan menghampiri kita. Maka oleh karena itu jangan berbahagia. Corona bukanlah menyebabkan seseorang kematian, menyebabkan seseorang mati, tetapi ajalah yang menyebabkan seseorang itu mati. Banyak kita lihat orang yang terpapar corona, tapi mereka itu sehat walafiat. Tapi banyak kita lihat orang yang tidak terpapar corona, tapi mungkin barangkali mereka itu dicap sebagai korban daripada corona, tapi mereka pada hakikatnya dan sesungguhnya sebenarnya mereka mungkin adalah mengenai atau terkena oleh penyakit-penyakit yang lain, dan sehingga corona tersebut sebenarnya dan pada hakikatnya tidaklah menyebabkan seseorang itu meninggal dunia, tetapi pada intinya adalah penyebab kematian seseorang adalah karena ajalnya sudah tiba. Jangan berbahagia, demikianlah khutbah kita yang ringkas ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Marilah kita persiapkan kematian kita yang terindah. Kematian seringkali akan mendatangi kita sesuai kebiasaan-kebiasaan kita. Jangan berbahagia. Kalau kita beribadah kepada Allah, banyak beramal soleh kita, melakukan kebaikan, bersedekah kita, maka